Sebab perempuan dia kalau dia nak hak dia berdosa, orang lelaki tak bagi. Mendatangkan dosa. Penyakit-penyakit apa? Penyakit dalam hati kita. Ya? Itulah yang suami isteri gemar bermusyawarah kerana saling menghormati. Suami isteri itu sentiasa berbincang akan sebab ada orang putih ni. Saya fikirlah kalau kita ketua kelompok kita dan ada orang putih, apa anak-anak kita fikir? Jadi apa? Kalau Papua dah serendah, contoh anak-anak. Dan saya difahamkan bendera putih tak ada di kampung kat semana. Naik kawi ke Polda Samburai pun ni. Maksudnya senang ni nak selesai masalah isu bendera putih. Kalau susah-susah macam mana? Pemimpin-pemimpin tempatan, ketua kampung, pengusi GRT, ketua lorong main peranan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam kuliah ceramah perdana, iaitu tentang keluarga cemerlang umat terbilang. Jadi dia sebenarnya nak cerita pasal keluarga, tapi tajuk tu biar lain, bunyi baik lah macam tu kan? Keluarga cemerlang umat terbilang, maknanya kita nak meletakkan keluarga ni keluarga yang terbaik. Kan bila cemerlang tu berjaya. Berjaya macam mana? Berjaya semua. Berjaya sebesar-besar dunia akhirat. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Pengerusi Cik Wazir, ya, Tuan Cik Wazir, Cik Huzairi, ketua kampung paling handal tadi. Kampung Laksmana kemain-main kan. Nak semana semua ya kan, pantang apa ya kan, jadi dia tu ya. Tapi itulah kan, terima kasih banyak lah kepada semua pemimpin-pemimpin yang bersempatan hadir, tuan-tuan dan perempuan dari mati Allah sekalian. Bila membicarakan tentang keluarga ni, sebenarnya pembinaan keluarga ni dimulai dari tujuan asas dia. Asas dia adalah tujuan pernikahan, iaitu untuk mencapai ketenangan dan juga kebahagiaan. Tak ada siapa tu tak nak kadang. Selagi tak kahwin tu tak tenang, tak bahagia. Tapi kalau dah kahwin masih lagi tak tenang, masih lagi tak bahagia. Apa masalah lah tu kan. Sebenarnya pasangan suami isteri dia memperlengkapkan antara satu dengan yang lain. Kan? Itu seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenis-jenis musni supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, sakinah ya? Supaya kita rasa tenteram ya? Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Dengan mawaddah iaitu kasih sayang untuk memenuhi syahwat, yang memenuhi keinginan kita kepada pasangan kita. Suami isteri akan melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Yang ni yang nak capai target umat terbilang. Terbilang ni makna terbilang boleh kira. Bila boleh kira, mana tak ramai. Yang tak ramai tu yang hebat.
yang tak terbilang kan, mai ke jalan ni lalu semua tak payah bilang tau. Lalu ya kita tak penting tu lah. Lalu dia akan lalu, hari-hari lalu tak sesapa orang kan, tak lah. Tapi yang terbilang ni yang hebat, yang orang akan ingat dia. Kan? Dan begitu juga timbul rahmah, iaitu kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam, sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak berbatas, dan mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah ada pilihan benda-benda halal, kenapa macam benda-benda yang haram, ya? Itu sebab dalam peristiwa Isra dan Mi'raj digambarkan bagaimana orang yang beria memakan daging yang busuk, yang mentah, sedangkan daging yang dah elok masak dia tak nak jamah. Mana apa? Dah ada bini, dah ada laki, dah lah tu. Yang pergi cari yang lambat, atau perjalan yang tak tahu bodoh, tak tahu arah tu apa? Kan? Mendatangkan penyakit, mendatangkan dosa. Penyakit tu penyakit apa? Penyakit dalam hati kita. Kan? Ha, itulah dia. Ha, suami isteri gemar bermusyawarah kerana saling menghormati. Ha, suami isteri itu sentiasa berbincang akan perkara-perkara berkaitan dengan agama. Sentiasa bincang tentang bagaimana untuk pembentukan perkara-perkara yang baik, kan? Memahami keperluan dan kehendak masing-masing, mencari penyelesaian tanpa mengorbankan salah satunya. Amanah pernikahan adalah membentuk pribadi yang baik agar dapat membina keluarga yang baik. Makna perjuangan kita dalam keluarga ini membentuk pribadi yang baik, akhlak yang baik. Kadang-kadang sebelum kahwin polosit perangai, tapi bila dah kahwin dia jadi elok. Sebelum kahwin tak dapat dia ke surau, tapi bila dah kahwin senang dia ke surau. Tapi yang dia juga sebelum kahwin rajin ke surau, dah kahwin langsung tak datang surau. Ada juga kan, mana pun Yaji tu kamu tak datang, dia kahwin bini yang tak lagi keluar, kan parah lah tu kan, macam mana tu. Jadi janganlah macam tu kan. Jadi pribadi yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tengok Nabi macam mana, akhlak Nabi akhlak yang baik. Tu sebab kita tak boleh terima kalau ada orang Islam, bila kita bandingkan dengan Nabi, maka dia akan jawab, aku bukan Nabi. Jangan cakap macam tu. Tujuan Nabi memaparkan salah satu Nabi ni, Nabi kongsikan, Nabi kongsikan, Nabi sebut apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan satu sunnah aku, KPI yang paling rendah Nabi bagi, satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Makna Nabi pesan apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kalau Nabi itu mudah memaafkan, maka kita pun jadi orang yang mudah memaafkan. Sebab apa? Sebab nak ikut Nabi. Nabi pun maafkan umat dia. Salah kau pula tak boleh. Itu Nabi, aku bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, Nabi kau cik hati. Ya, kan? Kau cik hati Nabi. Sampai hati kau cakap macam tu masuk kau ke dunia. Aku tak ada maksud apa-apa, Rasulullah. Rasulullah tanya kita balik, apa kita nak jawab? Malu gitu kan? Dan memahami keperluan dan masing-masing, membentuk pribadi yang baik. Amanah ini akan mendidik suami isteri lebih bertakwa, lebih ingat Allah banyak-banyak. Liman kana billah wal yawmal akhir wa zakarullah katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu sebab buat majlis ilmu malam ni, salah satu sebab kan, supaya ingat Allah banyak-banyak. Bila datang dengar penceramah, tak kira lah penceramah mana pun datang, bila kita dengar, betullah dia cakap, dia tak nak buat macam tu lagi dah. Betullah dia cakap macam tu. Aduh, akulah tu, akulah tu. Dalam hati langsung jadi baik. Keluar ya, turun tangguh surau, langsung baik pakai sekali. Tapi datang dia surau, elok dah balik. Keluar apa yang pakai balik, jadi kena selalu datang. Dia tak berubah dengan sekali ya. Ya kan? Jadi itu sebab
Itu sebabnya kita kena lazimkan, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Nampak kawan kita tengah nak memperbetulkan, jangan kita sindir. Selama ni tak pernah nampak muka kat suau. Tiba-tiba time Samsul debat Andor, dia pun datang. Dia duduk jauh ke pintu, ke tiang dulu eh. Janganlah kita sound dia, kau pahal tiba-tiba datang. Jangan macam tu. Langsung melawat kawan tu, kita go langsung beli. Kan? Bila datang, sono tengokkan sahabat-sahabat datang. Sebab ini rumah Allah, bukan rumah kita. Dan bila siapa-siapa datang pun, kita raikan, kita alu-alukan. Kan? Mungkin barangkali disebabkan dia datang malam ni dengan Samsul debat cakap, langsung dia datang pun gila pengen. Mana tahu? Kan? Janganlah sebab malam ni, itu sebab saya posan kek semua, jangan pilih penceramah. Ya, jangan pilih penceramah. Datanglah. Lagi lama kitab yang dibawa oleh penceramah tu, kan? Lagi boring, lagi bosan pahlu. Ya, betul. Belajar tafsir, belajar ni alah leceh lah. Sebab leceh itulah kau nak belajar. Kan? Besok sampai satu tahap orang tanya, ni tak tahu, ni tak tahu tu, tak tahu ni, tak tahu. Bangang betul. Akhirnya kata, kenapa kau tak tahu? Kenapa kau tak belajar? Aku tak ada peluang. Mana boleh tak ada peluang? Dah buat program setiap malam, kau tak datang, jangan cakap tak ada peluang. Tentulah. Saya dah cek. Bukan main tinggi semangat keperwiraan dekat kampung lah semana. Takkan majlis ilmu tak boleh datang. Macam tu lah kira kan. Itu sebabnya Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Pahala semua ni walaupun tidur. Salah. Macam mana tak tidur? Ikut menabu, kipas semua basah, kapet tobal. Dia dah terbayang, kau dapat baring ni sadat betul dia. Lepas itu ditinjau, untunglah dia ke tiang dulu Eden tak dapat tiang kan. Itu semua cakap-cakap dalam hati kan. Tapi sebenarnya itulah dia kelebihan tentang majlis ilmu kan. Dan begitu juga kan, kunci dalam nak membahagiakan keluarga, suami isteri harus memberikan perhatian yang tinggi agar mampu membawa kejayaan dunia dan akhirat kepada semua anggota keluarganya. Kerana Muslim berorientasikan ukhrawi akhirat, kerana memiliki matlamat meraih syurga dan redha Allah meskipun dalam musibah. Datang banjir, datang apa macam-macam masalah, tapi disebabkan ingat daripada Allah, maka dia bimbing keluarga dia. Ini dia yang mengacau. Dia sebagai ketua keluarga, dia lah yang mengacau. Macam mana lah hidup kami ni, tauklah kami. Jangan mengalah. Ketua keluarga hulu balang. Kena cari jalan untuk menyelesaikan masalah keluarga kita. Tahu mana, macam mana nak buat, mana bantuan nak apa, nak apa. Macam mana nak diusahakan, cari jalan. Jumpa pengurusi surau, tengok apa jalan boleh kita cari. Macam tu lah, cuman kan. Ni bulan 40 dah naik bandera putih je, no? Besok saya tunggu pasal bandera putih ni, ramai orang marah saya. Saya kata isu bandera putih tak patut timbul pada saya. Sebab bandera putih ni, saya fikirlah kalau kita ketua keluarga kita nak naik bandera putih, apa anak-anak kita fikir? Ini apa? Belum apa-apa dah surrender. Contohlah. Dan saya difahamkan bandera putih tak ada kat kampung lah semana. Naik kawih ke tu? Podang samurai yang mana maksud senang ya, nak selesai masalah isu bendera putih ni. Kalau susah-susah macam mana pemimpin-pemimpin tempatan, ketua kampung, pengusi KRT, ketua lorong main peranan. Bila orang tanya ada tak tempat-tempat yang boleh kita bantu, dekat taman ni ada tak boleh kita bantu, oh dalam taman perumahan ni ada 15 ibu tunggal. Kita ada 25 orang anak yatim. Kita ada 6 isi rumah yang hilang pekerjaan. Okey. Ada dah tempat nak tolong. Maklumat tu kena ada. Ni tanya orang kampung. Bukan untuk kampung sinilah, tempat lain.
Macam mana kau tunggu ni? Ada apa-apa boleh bantu? Nanti saya semak lah. Pokok juga 2-3 tahun ni. Mana contohlah. Selesai. Tak perlu naik benda putih. Tahu bantuan dah sampai. Seingat saya dulu, amak saya, nenek saya dulu, bantuan untuk ibu tunggal, nenek saya ibu tunggal. Dapat bantuan orang masjid tetap, tak perlu dah naik. Tolong. Tanah. Itulah contoh dia. Mainkan peranan. Dan bila pemimpin-pemimpin di peringkat yang lebih tinggi main peranan, tak sepatutnya meluluskan projek-projek yang bersifat mega tapi longkangnya masih lagi basah-basah kangkang korong. Macam mana nak tampung air banyak tu? Maka berlakulah banjir kilat. Banjir kilat ni banjir yang bukan disebabkan oleh apa, tapi disebabkan faktor saliran yang gagal menampung. Kan? Itu contohlah kan, nak bagi contoh. Jadi, macam tu juga dalam keluarga kita. Dalam keluarga, kita kena fikir apa masalah-masalah sekarang. Anak ramai contoh. Anak kita ramai ni, kita kena strategi. Makan, jangan banyak. Mana dengan isteri bincang ni? Mu tak dapat, dia nak membalun ayam tiap-tiap hari, mahal betul. Apa dia nak beli ikan, ikan macam mana? Kita kena buat macam mana lauk penjimatan, bagi tahu isteri. Isteri pun kena faham. Kadang-kadang saya akan contoh untuk isteri kena faham dan redha dengan kedudukan keuangan suami dia. Jangan minta lebih daripada apa yang sepatutnya. Kan? Kau suami itu memang banyak duit, tak apalah. Nah, duit belanja pergi pasar. RM5,000 bagi. Pasar apa kau bagi tu? Kan? Orang perempuan nampak duit RM5,000 pergi pasar, semangat. Kan? Semangat membara Faizal Tahir. Kan? Apa dia nak beli ni? Kan? Kan? Jadi itu dia. Jadi kejayaan dunia akhirat ni Allah Ta'ala dah gambarkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Apa Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, niscaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun apa? Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, niscaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Dunia ke akhirat? Kau jauh akhirat, dunia pun dapat. Kau jauh dunia tak dapat semua, akhirat langsung tak dapat. Hilang, pocik, apa tak dapat. Jadi mana nak? Kau jauh akhirat. Kau jauh akhirat, semayang hati tenang, anak belajar, hati torang belajar, elok dapat, result peso bagus. Kan motu? Kau jauh akhirat je pasal? Ini kau belajar rajin-rajin, besok senang jadi kayu. Dah kayu dipijak mak ayah aku bondor. Itu sebab jangan ajar anak keluarga kita ini tentang kayu. Sebab akhirnya nanti bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ajarlah anak isteri keluarga kita tentang bahagia. Kerana bahagialah yang akan memberikan segalanya untuk kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kebahagiaan keluarga tidak diukur dari segi material, ya, tetapi ya, menilai sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Kehidupan yang mementingkan kebendaan, hiburan, kebebasan sosial tanpa terikat batasan syariah pasti akan menimbulkan masalah. Kebendaannya. Ya, daripada kuaci aja anak. Aja. Besok boleh jadi kayu. Sudah budak tu tak nak susah. Malah. Ajar aja rajin. So kau dapat pun jadi, dia jadi doktor. Tak adalah salah dah. Kan? Sebab jangan lupa kalau kita belajar kitab hadis 40 kan. Ada 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Dia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pada pertama, menuntut ilmu supaya dapat bertanding dengan orang yang handal. Nak tengok siapa lagi handal. Jangan kita jadi macam tu. Macam saya ngaku saya tak pandai. Ni kalau orang tanya saya nak letak nama apa kat banner, saya suruh letak saudara. Saya tak pernah beritahu ustaz dah.
Saudara Syamsul Debat SSD. Kalau Ustaz Syamsul Debat USD, mahal, takut tak boleh bayar. Ya ada saudara ya. Itu pertama. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepala untuk dia. Maknanya dia nak orang hormat dia pun dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia. Allahu Akbar, dilaknat oleh Allah. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama orang tak pandai lagi mana. Nak berlawan dengan grup WhatsApp, kan? Nak tunjukkan dalam tu, dia copy lah hadis ni, ada copy lah, ambil semua, tanya Najib Google. Saya nak tunjuk dia paling pandai. Saya tanam dan saya khabar saya tak pandai. Waktu saya interview tauliah, ada satu negara itu dia tanya saya, kalau ada persoalan pasal khilaf, dia tanya ustaz, ustaz tak tahu, macam mana ustaz nak jawab? Khabar lah tak tahu kan. Dia tak tahu, jawab lah tak tahu. Imam Malik pun tanya 10 jawab 2, lagi 8 dia nak rujuk kitab balik. Tak jawab pula kan, dia kata itu. Kan itu ya, kita tak tahu, cakap tak tahu. Jangan poning-poning. Minta maaf, yang ni saya tak tahu. Contoh lah. Dia tanya pasal ni, tanya pasal benda-benda yang teknikal, yang bukan bidang kita. Contoh lah, cakap lah tak tahu. Janganlah kita mana-mana. Dia doktor. Tanya pasal bokap, mana tahu doktor tu. Contoh kan, dia pakai bokap, tanya lah pasal Omicron. Apa yang baru ni apa? Nama ni? Tak apa benda kata. Benda yang baru ni, yang variant yang terbaru ni lah. Flora apa? Macam tu lah lebih kurang bunyi. Sampai saya sebut tu. Kan? Kan macam-macam tu. Hari-hari meningkat bang. Tak salah apa cakap orang negara. Hari-hari meningkat. Memang semua meningkat. Tapi betul. Sebenarnya satu perkara, ikhtiar gitu. Kan? Ikhtiar gitu. Dan kebahagiaan juga, itu cakap tadi, kalau kebenaran bersosial, kita takkan bahagia. Poning kepada. Kan? Ya, cuba tengok orang luar negara tu kan? Orang luar negara tu. Kalau dia susah hati pun dia boleh. Taman tema. Diwujudkan taman tema, naik apa-apa, roller coaster, menjorit-jorit. Tak ada selesai masalah tu lah. Kan? Tiba-tiba orang Malaysia dengan mak ikut. Ikutlah. Buat. Kejauh pun tu. Dia buat pusat karaoke. Apa sebab? Sebab dia orang stres berkojo. Bila dia stres kojo balik, dia akan masuk pusat karaoke tu. Dia akan pilih satu lagu yang dia tak tahu. Dia pilih lagu tak tahu. Dia balasah. Oh, dia pun dah happy. Dia pun keluar. Masalah tak selesai. Itu tujuan dia wujudkan pusat karaoke. Tiba-tiba kat Malaysia buat pertandingan karaoke. Mana Johan Selayang tu paling tension kat Selayang. Dia memang ikut-ikut tapi tak faham pemenu eh. Nampak tak? Siapa tahu benda nak wujudkan taman tema semua kan? Kebenaran, hiburan, kebebasan sosial, semua nak bebas. Oh, saya nak macam ni, itu hak saya, dia kata. Orang perempuan mesti dapat hak sama rata. Kan? Adalah hak masing-masing, mana boleh sama rata? Kan? Mana boleh sama rata? Oh, tak boleh dah. Orang perempuan, orang lelaki, tak ada lagi dah toilet lagi perempuan, sama rata. Macam kencing sesama. Sos polah macamnya. Macam puan ni, mana boleh? Adalah batasan ni kan? Dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang je lah. Apa ni? Lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk buang senapang. Tak faham boleh tu. Elok yang kelai pakai jubah depan Kaabah pakai telokong. Tak poning gitu. Bukan orang Malaysia ke. Orang Thailand ke, orang Australia macam tu lah.
Siap cabar, tak ada apa-apa jadi pun. Ya, tak ada apa-apa jadi, satu dunia dapat. Ya, dengan Malaysia pun dapat. Oh, Malaysia ni pula, ya, bukan dapat, sebetulnya bukan boleh dapat peluang sikit. Dapat peluang sikit, semua mengelintat lah, macam apa bondor tu. Tak cukup tanah nak cuti. Tak cukup air nak berendam. Okay, kalau langat tu seramai, ramai kat laut. Ah, macam mana orang nak mandi? Dah orang kat laut. Macam mana orang nak mandi? Hmm. Janganlah halang kami bertemu dengan kedua ibu bapa kami. Tolonglah benarkan kami rentas negeri. Jangan. Boleh untuk dikawai pula semua pilihan kawai. Dah semua mayah kat langkawi, bahan. Langsung mahal siakap tu. Nah, ni contoh, ni contoh. Tak, ni cerita betul. Orang Malaysia ni bagi boti, dia nak satu badan, bukan pohon kena. Ni cerita betul. Saya berbual dengan orang Melbourne, tanya dia macam mana kes kat sana. Ni cerita ni tahun lepas, sebelum puasa tahun lepas. Saya tanya, macam mana kes kat Melbourne ke? Kita orang baru-baru diteruk. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Tiba-tiba 13 kes baru. Langsung lockdown 5 hari. Apa saya nak jawab? Saya jawablah, kita orang 5-6 hari. Kita ni 5-6 ribu kes je. Man. Dia 3 boleh, kita 5-6 ribu masa tu. Itu sebab tuan-tuan berjaga-jaga. Kita menuju kepada endemik betul, tapi kita belum sampai lagi. Cerita eh. Memang dah masak, dah marah dah kan. Semua dah marah dah. Sangkakan 2, rupanya 3. Tiba-tiba 4. Tak cukup 3, 4. Bukan cerita Abang Jamil. Cerita dos. Kan? Ya, macam mana? Ya, ambil je lah tuan-tuan. Mana boleh ambil? Kalau kerajaan pemerintah kata ambil, elok ambil lah. Tak susah lah. Jangan terpani-pani. Ya. Kehidupan yang mementingkan, mementingkan kebenaran, hiburan, pasti menimbulkan masalah. Tapi bukan bermakna keluarga Muslim tidak perlu memiliki perasaan fizikal yang baik. Tak adalah makna kita duduk dalam hutan, duduk dalam pondok, duduk susah. Tak. Ya, diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, termasuk di antara kebahagiaan seseorang adalah memiliki rumah yang baik, kenderaan yang baik, dan isteri yang baik atau solehah. Maknanya, rumah yang baik itu pun elok. Eh, jangan ini semua dunia ni, dia butuh hambang lu tu. Dia pasang kenopi, duduk dalam tu. Tak ada lah, ada. Kan? Ya. Setiap anggota keluarga mengetahui cinta sejati. Cinta apa? Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa. Itulah lebih kurang. Kan? Kalau saya nyanyi kan, dah bertambah lah seorang pencamah nyanyi kan. Itulah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ummah, cinta kepada ibu bapa, cinta kepada kecemerlangan. Kita nakkan kejayaan. Seronok orang Islam kaya. Seronok orang Islam berjaya. Ini orang Islam kaya, kau jam nak kena tangkap. Islam kaya, tak ada tangan orang dicuri ke duit tu. Ui, bini lawa, weh. Eloklah bini lawa. Yang kau bangih nak apa hal? Dia mana bangi bini tak lawa. Bini kau pun lawa. Cuma makin lama makin tak lawa. Apa sebab kan? Kau tak boleh elok. Betul tak perempuan? Betul tak? Boleh elok. Lawa lah dia. Kan? Makin lama makin kembang ya, ustaz. Kembang ini maksudnya bini kita cukup makan. Eloklah bini kita kambang poluk sana. Wah, panah ya. Nah. Ini kuih. Nikmat. Kan?
Biarlah suami kita tu, jangan komplain. Laki setahu, nampak tak? Tak jaga badan, makin handsome. Sekarang paut macam lambu sayur. Sadap engkau membalun laki kau. Menurut kajian, lebih 90% lelaki yang mempunyai roy romantik. Roy itu adalah boroy. Dia sambil dia bergurau, dia kek gurau sambil dia pegang paut dia eloklah tu lelaki tu badan dia besar sikit. Lelaki kita kuih handsome pun pening kepala kan. Dia naik motor orang lain dah tak jadi kojo, orang tengah minum tu tengah baca air bertumpah air kan? Eloklah tu. Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz, biarlah isteri kita tidak secantik Fazura Nilofa. Syukur sebab tutup lampu sama. Tanya piuris tu, tutup lampu menyala ke muka ni lofa? Tak ada lah, sama lah kan. Kan? Ya tuan. Ya? Maknanya kebahagiaan berumah yang baik, kenderaan yang baik, isteri yang baik dan solehah. Ah, tu dia. Cita tertinggi setiap mukmin adalah kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Setelah itu barulah cinta pada ibu bapa, suami, isteri, anak, saudara seiman, seagama dan lain-lain lagi. Firman Allah SWT, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Sayang Allah dulu. Yang sayang Allah, contoh kita tengok. Tengok contoh. Ha. Bila orang tu ditimpa musibah, hanyut harta benda dia, habis rumah dia, dia mampu lagi tersenyum. Ambil macam mana? Sahabat-sahabat pun ramai yang kena terima lah. Semuanya bukan milik kita, semua milik Allah. Semalam pada malam tahun baru, saya, Dr. Zahari, Ustaz Haslin dan juga Ustaz Abdullah Khairi, kami berforum. Tajuk dia malam tu, mana milik kita? Mana milik kita? Cuba nak milik, mana milik kita? Kalau saya tanya kan, jam tu sama punya? Kita jangan, dek, jam tu sama punya? Dia akan jawab, saya punya. Ya kau kita punya? Kita katakan, kata tanya, jam ni sama punya? Saya punya lah. Saya nak tanya, tangan lah sama punya? Tangan Allah punya. Tangan Allah punya, macam mana yang letak ke tangan tu boleh kata kita punya? Habis tuan-tuan, apa benda pun kita tak ada sebenarnya. Orang yang duduk di Kelantan, tanya siapa yang kampung Kelantan? Kita kan? Siapa Kelantan kampung ni? Kelantan, Kelantan. Tak ada orang yang aku tu. Ha, ada Ansar. Dari Kelantan. Tanya, banjir setiap tahun dah biasa sampai ke bumbung, relax tu sebab dia orang tak ada. Dalam rumah pun kadang tak ada, dia letak barang banyak-banyak sana pun. Tak ada dengan pun. Bila banjir air naik, relax kena duduk dekat atas bumbung sokok, tunggu bantuan sampai, relax. Tiba-tiba kek batu kek, air baru panggil koting. Tak ada bantuan, tak ada bantuan. Betul tak ada kami? Tu sebab saya kata. Kan? Kita kena banding tu sebab Nabi ajar kita. Banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana melihat di bawah kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Kita mungkin rumah kita tak malam, harta kita hanyut, tapi kita masih ada simpanan. Mungkin. Mungkin. Kita masih ada kerja. Kita masih ada kerja, dapat cuti seminggu, dua minggu, settlekan masalah rumah. Kita masih boleh kerja macam biasa, dapat gaji macam biasa untuk mulakan balik. Tapi ada orang yang langsung tak boleh nak buat apa-apa. Betul, saya pergi ke ulangan tengok yang kat Taman Si Muda kesan. Ya Allah, Allah, saya tak tahu lah. Saya tengok orang tu cedok masuk dalam dulang nak buang lumpur. Allah, Allah. Bukan sikit-sikit kan? Bawa mata memandang, bawa lagi baru memikul. Ni saya nak pesan pada sukarelawan yang pergi tolong. Tolonglah betul-betul. Saya tahu ada yang tolong. Tapi ramai sukarelawan yang pergi sana ambil gambar.
Kau makan main ni, kau membalun mentari ke dalam TikTok, kau membalun pemimpin-pemimpin, kau membalun orang, tapi rupa sukarelawan pun berapa ramai berbas-bas datang, tapi bukan semua yang tolong. Ini saya jumpa dekat Taman Sinanting Langat tu cerita. Dia kata apa? Yang datang macam mana? Datang, ada apa-apa boleh saya tolong? Ada ni yang boleh tak tolong? Kita nak akad barang. Oh tak, kami cuci. Pulau otak apa tolong macam tu? Tak, ni cerita betul. Dan lepas tu kalau betul lah saya pesan pada semua NGO-NGO nak tolong, pergi sana tanya apa keperluan dia. Bukan membagikan dalam kuyak apa mana baju lama yang kau tak nak kau bagi ke orang. Tanya dia nak apa. Baru betul tolong. Kan? Boreh pun dia tak nak. Boreh dah banyak. Toto. Sampai kan boleh baik lah perniagaan Toto. Bagi Toto, bagi batal, bagi berat. Tapi dia nak apa? Itu sebab saya itu sebelum pun saya tanya dulu dia nak apa? Dia nak blender dengan proses apa, food processor. Carilah, kumpullah mana-mana, bagilah apa yang boleh bagi. Sebab mana yang memang dia perlukan masa tu. Sebab dia kata barang lain semua dah banyak. Rice cooker, rice cooker pun tak nak. Sebab dah ada yang bagi. Yang tu lah. Kan? Itu ayat apa? Bagi untuk, ya tak sombong lah kau. Kau pun dapat duit pada orang memokak kau. Kan? Tapi bukan senang tuan-tuan. Nak tembak bekas kulit tu bukan senang. Yang tembak bekas tai cicak tu bukan senang tuan-tuan. Dan ni contoh. Kan? Itu suara tuan-tuan. Dia salah hari bulan tuan-tuan. Macam mana? Allah. Itu sebabnya hari ni. Itu sebab saya kata kan. Saya kena tahu lah benda ni. Saya kena tahu. Ya, saya tanyakan, itu satu tanda atau penyakit masyarakat kita hari ni. Saya nak tanya. Bahagia letak ke mana? Nak tanya orang buat bahagia ke mana letak? Bahagia letak ke mana? Bahagia letak ke mana? Ke mana? Hati. Hati. Semua jawab hati. Tapi yang menyebabkan lelaki tak bahagia hari ini, sebabkan orang perempuan goma meletakkan bahagia ke mata tu. Mata tu tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Lelaki pun sama lah. Maka tu perempuan ni, tak maaf perempuan yang marah, lelaki pun sama. Maksudnya apa? Kita rasa bahagia bila dapat kongsi dalam media sosial. Kenapa? Apa sebab? Dulu ingat zaman Kodak Fuji dulu ambil gambar, adakah bila dah cuci gambar sampai 3 hari gambar jadi tu semua kau tampal kat papan kenyataan surau biar semua orang boleh tengok? Ada tak? Ada. Masuk dalam album, tengok sama keluarga. Simpan untuk keluarga sudahlah. Tu ni jangan makan dulu. Jangan makan dulu. Memang. Nak kau tunjuk apa benda yang kau belasah kau pedagang hari tu tunjuk kat orang. Ayam cincang. Di bawah kan. Saya duduk minum situ tadi. Dan tayahlah kau tunjuk. Nak tunjuk kalau nak top promotekan kau daya tu tak apa lah. Ni nak tunjuk ke orang tengah sedih ni. Ada orang makanan tak ada ni. Bayangkan Nabi ajar tentang adab kejiranan. Kita dapat makanan bungkul. Kalau tak, kalau nak bagi, bagi. Kalau tak nak bagi, suruhkan jangan bagi jiran nampak. Nabi ajar dah tu. Kalau anak kamu, kami bagi makan buah, jangan dia makan dekat depan rumah. Takut anak jiran nampak, anak jiran pun nak makan dekat dalam rumah. Satu lah Nabi ajar. Tiba-tiba kita makan depan rumah, satu dunia kau tunjuk makanan kau. Macam mana cerita tu? Adakah bila kau tak dapat tunjuk muka keluarga kau tu dekat dunia, maka kau tak bahagia? Kenapa jadi macam tu? Apa pasal? Betul tak? Lepas tu kau nak marah suami. Tak ada pun gambar berdua hari ni. Kata kau nak marah. Jomlah orang semua ambil gambar. Kita tak ada pun ambil gambar. Tengok. Adakah itu ukuran dia? Kan? Dan ni pesanan saya lah. Orang sini tak macam tu. Sini keturunan Laksmana. Ada lain kan?
Kami yang penting perjuangan, Ustaz. Bukan itu, itu kocinya hal, kan? Kan? Jadi mana jangan sampai kita sayang bodoh-bodoh-bodoh ni lebih daripada sayang pada Allah dan Rasul. Kan? Kesolehan dan dekatnya seseorang pada Allah akan mempengaruhi besarnya cinta suami isteri. Jika Allah telah mencintai kita, maka kita akan dicintai oleh segenap makhluk dengan izinnya. Kadar cinta suami isteri bergantung kepada nilai ibadah dan keimanan pasangannya. Cinta tidak didirikan di atas dasar mahabbah Allah hanya akan menjerumuskan kita ke dasar jurang kelalaian dan kehinaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hak ke atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Dirimu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Dan keluargamu memiliki hak ke atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Maka tunaikanlah hak masing-masing dari semua itu. Ada hak dia. Itu sebab dalam khutbah terakhir Nabi, Nabi kata apa? Seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, maka isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Termasuklah memberikan nafkah. Terus bawa lelaki nak kahwin, fikir dulu. Kau bila kau dah kahwin, kau kena utamakan isteri lebih daripada mak kau. Dah faham? Dalam bab nafkah lah. Dalam bab nafkah. Terus bawa lelaki terfikir, aku dia perempuan ni boleh tak? Aku ni pendapatan tak tinggi. Kalau kahwin dengan aku besok, aku pun nak bagi nak tolong mak aku ni. Dia sanggup tak terima benda tu? Kena tanya perempuan tu. Sebab perempuan dia kalau dia nak hak dia berdosa, orang lelaki tak bagi. Orang lelaki kena ingat nak dapat perempuan yang yang faham ni susah. Bukan semua orang boleh kahwin dengan orang laksmana ni, kan? Yang berjuang, kan? Kena faham lah. Nak jadi isteri askar, kena faham lah. Cuti dia jarang-jarang, kan? Lepas tu dia ada banyak tugas-tugas yang rasmi. Dia sampaikan dia tak boleh bercuti, dia tak boleh balik kampung. Kena faham. Ya, macam tu lah. Bila kita faham akan keadaan itu, baru boleh reda. Dan boleh reda, baru boleh bahagia. Macam tu lah, kan? Macam, macam saya lah. Abang ni ceramah, yang bini saya kat ceramah, tak biar bini, kan? Ceramah pagi, petang ceramah, malam yang online, fizikal-fizikal. Semalam Rawang, malam ni Selayang. Besok pun ada lagi. Lepas esok dulu, so Perak pula, pagi, Ipoh sampai ke malam ceramah. Saya kata, abang ceramah kaya dalam 3-4 tahun, kau pek 5 tahun lagi kaya. Lepas itu, so kalau abang kat rumah hari-hari, kau tengok nak kau muntah nak makan abang, kan? Kan? Susah orang perempuan ni, ada kadang-kadang tu payah. Orang lain tu semua cuti, abang tu kerja. Dia orang perempuan kalau cakap panjang muncul je, kerja. Cuti lah sikit. Laki pun dah paning kepala, langsung ambil cuti. 2 minggu ambil cuti. Makan, tidur, rontam, terdarah, butuh makan, terdarah, butuh. Abang ni tidur, tak kerja. Tengok soalan dia. Abang cuti, lama cuti. Cuti ke berhenti? Mana benda ke mulut kau ni? Payah betul. Bulan puasa, bulan puasa dia pergi semayah. Nah, malam tu lambat sikit balik, join tadarus. Lambat balik. Mana abang ngaji tu? Janji ke kena kopi, kecaya mana mulut tu. Besok tu lepas maghrib dah balik. Tak ada dia, dia nak tarawih kat rumah sonang, dia memokak kan. Lepas maghrib dia dah balik. Okey, balik bang, tak semayang. Tengok mulut tak semayang. Aduh, ya bodoh yang tak kena kat lelaki tu. Bukan orang sini tau, sini saya dah check, tak ada macam tu tu tempat lain. Bukan kampung lah semana, ni kampung bendahara. Ada kampung bendahara sana? Oh tak, tak, bendahara pun tak. Ada pula kampung, boleh kampung apa, Temanggung tak? Ada ya? La ilaha illallah, habis pun tu pangkat semua ambil ya? Oh ya. Maknanya semua pangkat-pangkat tu ada lah. Okey. Kampung Sultan lah. Oh tak ada? Oh, belum ada lagi dah. Okey lah. Ni kampung lain lah. Okey, Uganda lah. Ha, kan?
saling memberikan, jadikan rumah tangga sebagai tempat kita membentuk generasi akan datang. Suami hidup dengan semangat memahami agama sehingga isteri dan anak-anak sebagai cinta kepada agama. Kan? Allah dan Rasulnya. Inilah akan menghidupkan cahaya hati anggota keluarga sehingga perbuatannya sesuai dengan syariat Allah. Saling bagi nasihat, kebenaran, kesabaran, pujian, perhatian, doa. Tanamkan sikap percaya diri, tumbuh dari iman kepada Allah, kasih sayang, kemesraan, saling menghormati antara anggota keluarga dan suasana tauhid. Orang tua menjadi pendengar yang bijak dan menjadi curahan yang hati anak-anak. Orang tua bersikap terbuka menerima kritikan anak. Itu satu lagi. Orang tua boleh tak terima kritikan anak-anak. Abah semayang, Allah, anak masuk sekolah tahfiz. Tahu. Abah patiah, abah tak betul, kau diam. Abah tahulah, kau ustaz kau lain, ustaz abah lain, tengok tu. Alhamdulillah. Ada baca. Mana tu kubah dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau tu yang salah. Masalah tuan, macam tu. Yang ego. Ya, betul kan? Bukan senang tuan. Kadang-kadang ngajar anak orang boleh sabar. Anak sendiri tak payah sabar. Timbul semangat lah semana. Baca lelok. Mana panjang, mana pendek. Tengok. Anak-anak akan menangis budak tu. Iyo. Bukan senang. Hari tu masa PKP tu lah baru tahu kan macam mana rasa jadi imam ke rumah. Barulah ayah tu perasan banyak lagi surah dan Quran tu selain pada inna ta'ina dengan Allah. Tidak tu lah surah ni balun ni benda mula kahwin baik ke sudah kan. Anak pun bismillahirrahmanirrahim. Bila ayah macam inna atainakal kautsar. Anak belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Kau tukarlah lagu apa pun itulah ayat macam eh, tu kan. Kan? Nah, tak apalah janji jadi imam tak apa. Nah. Terbuka terima kritikan anak-anak. Anak-anak betulkan. Bah kalau abah ke takbir tu bah tak yalah tinggi warna mah. Macam tu lah. Betul abah tu bah kau tarik ke belakang lah. Oh, tarik belakang kau tak apa macam ni. Dia lupa tarik, dia balik semula. Lupa. Allah lupa tarik bismillah. Allah. Oh tak cukup panjang tarik balik semula. Allah. Dah orang sekolah tak dapat semayang. Dia ni macam mana ni kan? Ada pula Allah bersilam ni lah pahal pula nak macam teromen pula bayah ni anak tu tahu macam mana nak tahu bah ni kan lepas tu dia belajar belajarlah kan tanya ni mam macam ni mam betul tak saya macam ni mam tanya lah betul tu kawan kek tak habis tu ibu jari ni kawan kek telinga tu. Kawan tu mansup orang cuping pun tak tahu. Mak kalau kita baca tahiyat kan masa bila kita nak angkat jari tu yang mak belajar mari asyhadu alla ilaha illallah itu pun naik. Oh tapi kan hari tu masa sembahyang kat surah karimiah tu kan ada pak cik tu berpusing-pusing jari mak macam tu tokoh tanyalah pak cik tu tapi macam mana tu mana kan sebab kau nak belajar tuan kan kau nak belajar tapi baguslah berbincang benda tu baguslah. Berbincang tentang semayang, bincang tentang bacaan kan? Berkomunikasilah antara keluarga dengan lemah lembut dan mengutamakan musyawarah dalam amar ma'ruf amar nahi munkar. Komunikasi boleh berbentuk lisan atau bukan lisan, tingkah laku, memek muka. Contohnya, ajar bab solat. Kan tadi ajar dalam sunat dalam ucapan Nabi pesan, didiklah anak kamu untuk solat seawal usia 7 tahun. Dan kalau 10 tahun dia tak solat, maka beli rotan dia. Tapi Nabi letakkan rotan tu langkah terakhir setelah memulakan daripada umur 7 tahun. Mesti mula 7 tahun. Macam tu. Ya. Ni abah hasil semayang. Ni abah pun period tak berhenti. Abah period tak berhenti. Apa je?
Faham pun tak semayang. Kan pening kepala tu. Ucapkanlah salam setiap kali keluar dan masuk rumah. Berkatalah dengan ucapan yang baik. Kerana akan menjadi teladan bagi keluarga. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kitab lama menyentuhkan. Kalau bagi salam tu. Bagi salam, suami bagi salam, isteri bagi salam, suami salam, jawab salam kan. Lari. Ada seekor jin yang orang. Jin ni mengacau. Ketik bumbung. Memang kita tak nampak. Kalau nampak dah lama pindah rumah ni. Pindah-pindah doyo. Memang dia kacau rumah tangga ni. Itu sebab penting bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka bertempiaran lah lagi jin yang nak mengganggu rumah tangga tadi. Kan? Janganlah tahu pun lah. Saya jumpa dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pindah pun ambil air. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak berhenti dia bagi salam. Pakai nombak kau ni. Tersopak kat orang tamu. Assalamualaikum. Kacau orang tu. Masuk bila air lah. Muka pintu bila air. Assalamualaikum. Marah tu abang. Kalau sampuk dah bini tak boleh tidur. Tak kabil. Dia kajut lagi. Bangun. Assalamualaikum. Bini pun sama. Parah tu kan. Tak ada lah macam tu. Ya? Laju. Itu kalau macam tu. Jauh betul lagi jin tu. Kan. Kemudian ya, hindari pertengkaran antara suami isteri di hadapan anak-anak. Suami isteri nak gaduh-gaduh pun tunggu dalam bilik. Sebab biasa dalam bilik gaduh tak lama. Faham? Budak-budak kau faham kau lah. Macam faham ya. Abah kau kat dalam bilik tu dia boleh main congkak, main kerem. Aku faham lah maksud dia tu. Jadi jangan nak gaduh, jangan gaduh depan anak. Awak ni memang awak tak faham saya. Sudahlah awak pun samalah bawa. Anak pun tengok. Anak-anak jadi pengadil. Tengok siapa menang. Abah kalah weh. Ya je beras kita beli. Kan? Kalah dia weh. Kan? Orang lelaki dia bukan kalah. Tapi dia mengalah. Tu kau nak faham. Kan? Orang lelaki kena redha. Orang lelaki kalau mengaku salah, dia mengaku je. Ya, ni memang salah abang. Abang minta maaf. Okey. Itu lelaki. Dah cukup. Jangan panjang-panjangkan. Ini salah abang. Walaupun bukan salah kita. Itu lelaki. Orang perempuan je. Ya, ni memang salah saya. Tapi awak tahu bukan sebab apa saya buat benda ni. Tetap salahkan lelaki. Nampak? Lompat lelaki. Saya dah kaji dah. Kan? Macam mana pun tak ada. Tetap nak bagi alasan. Kan? Tapi bukan perempuan sini lah. Ya? Sini okey. Sini semua mengaku. Ya? Semua. Perempuan nak masuk syurga. Bukan susah mana lah. Jaga solat. Jaga puasa. Jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Jaga empat-empat ni. Nabi kata apa? Masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Yang upo yang susah tu apa? Tu jaga yang ketiga tu. Maruah diri, maruah suami. Maruah diri. Tahulah musim panih. Kojak panih, kojak hujan, kojak panetan panih atau panih tawi. Bantai berkomban sidai kain. Seram. Lalu imam. Imam ni motor tak bu. Bang imam. Zuk. Kalau longkang pun ya. Nah kan. Bukan imam sini. Tapi ada imam. Iya. Maruah lah. Aku tadi tenang pak. Bini si siapa tu. Jatuh maruah suami pula. Yang keempat. Taat perintah suami. Jangan melawan-melawan. Orang perempuan. Mulai hari ni. Setuju je dengan kehendak suami. Faham? Faham tak? Setuju dengan kehendak suami. Boleh? Saya panggil hadis ni tu. Faham tak? Setuju tak? Ha ilah hebat. Terapeh dengan dah bondo-bondo. Okey, tak apa. Taat pada suami untuk benda yang baik saja. Boleh? Boleh. Wah, tu boleh.
Kawin baiklah. Lepas ini dia hantar surat mesej dekat, dia mesej dekat imam, dia panggil dan bercakap ni mengasut dia. Ingat senang kau nak kawin lebih, seorang pun tak terjaga nak lebih berat. Bang. Ya tuan, taatlah pada suami ya. Jangan melawan-melawan perempuan tu ya. Perempuan senang masuk syurga tu ya. Kalau betul perempuan tu ni sejajar ni cara ni. Kalau contohlah contoh suami nak kahwin lah contoh kan. Jangan toibongi. Abang ingat apa nak kahwin lah. Nak kahwin lagi. Jangan marah. Hantar saya balik mamak saya. Oh, kau main lagi. Jangan. Bolosok. Pergi ke dapur. Ambil pisau. Ambil batu asah. Asah depan. Agak-agak bila abang. Cakap agak-agak lah. Agak-agak bila tu. Ada yang gurau tadi tu. Tak jadilah. Mak. Psikologi lah sikit. Tahu ibangi. Ya kan? Dia nak test market dulu tu. Dia tanya, apa pandangan awak? Kan? Jadi mana kata berlaku adil dalam melayani anak-anak supaya terhindar perasaan dengki, iri hati dan dendam. Jangan anak-anak. Anak-anak ramai pula. Lobihkan anak ni. Tapi tak ni anak ni. Jangan macam tu. Kan? Ha. Takut akan timbul perasaan dendam, perasaan dengki, iri hati. Berikan teladan pada anak, bukannya celaan dan kekerasan. Kau ni bodoh, melantun, bangang. Kau nak jadi dengan kau. Tak ada dalam keturunan kita yang bangang macam kau ni. Jangan cakap macam tu. Berapa keputusan ni doa? Ya Allah, berikanlah keputusan yang terbaik untuk anak aku, ya Allah. Jadi kita dah ready dah. Hari ni anak aku balik, bawa apa juga keputusan, aku akan terima. So, macam mana Rizal tadi? 9E tu. Alhamdulillah. Omak saya pula. Alhamdulillah, nak baik macam mana? Takat tu, ya otak kau. Kau tahu pun lah. 9E kau belajar, aku tak belajar. Tak ada siapa pun boleh sabar tu dah kalau 9E. Macam tak ambil besok. Kan? Kan? Tak tahulah, mak. So, jawab okey lah gitu. Tak apalah. Usaha dah lagi, rupa-rupanya dia tadi kat sekolah dah kena golak kat kawan dia. Lepas tu bila tengok mak dia alhamdulillah dia rasa bersalah dengan mak dia. Diam-diam dia ambil periksa balik semula. Dan kemudian dengan result yang ada dia masuk kolej, masuk universiti. Maka betul tak 9E tadi keputusan terbaik? Betul? Berapa ramai orang yang dapat result straight A tapi melingkup bila masuk universiti. Bukan luar menyusahkan orang, berapa ramai. Sebab keputusan kecemerlangan akademik belum tentu menjanjikan kebahagiaan kat dunia pun belum tentu lagi. Berapa ramai yang kita kena ke luar membonga agojol. Semua orang ditipu. Duit surau ditipu. Ya tuan-tuan, macam-macam kan. Begitu juga kepada isteri, berterima kasihlah atas kebaikan suami. Tolong dengar poin ni. Berterima kasih atas kebaikan suami dengan senyuman manis atau kata-kata cinta. Atau maafkanlah kesalahan dan kekurangan seorang suami. Jangan dipupusahkan. Suami balik lambik, abang lambik balik hari ni. Rindu rasanya. Suami pun cakap. Dengar yang cakap rindu tu. Hilang ponik abang. Macam tu. Nampak? Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat kepada isteri yang tidak tahu bersyukur kepada suaminya. Dan ia tidak merasa cukup darinya. Allah tak akan tengok isteri itu. Nabi SAW juga bersabda, wahai sekalian wanita, bersedekahlah. Kerana aku melihat majoriti penduduk neraka adalah kalian. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, kenapa demikian? Maka baginda menjawab, kerana kalian banyak melaknat dan mengkufuri kebaikan suami. Jadi makna kata, kena cakap yang elok-elok pada suami. Ya, cakap elok-elok. Suami itu nampak macam senyap, macam tak kisah. Dia disimpan dalam hati. Kadang isteri tanya, abang pergi mana tadi bang? Pergi pokoknya. Ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa.
tajam menikam mayat. Tahulah kita tu nama bini dia. Kan? Janganlah sambut macam tu. Kan? Pergaulilah dengan baik. Cakap yang baik-baik. Suami pun cakap baik-baik pada isteri. Jangan cakap. Pertama jaga apa? Jaga mata. Pakai yang elok-elok kat rumah. Isteri pun pakai yang terbaik. Kalau boleh buat jadual. Hari Isnin, pakai baju ikut bentuk badan. Walaupun berapa pun dah bentuk. Kau melebar, kau tapi melebar. Tapi ikut bentuk badan. Ngam-ngam. Hari Selasa, pakai bikini. Ke rumah, bawah tu dekat batik, ikat topi. Macam tu lah. Hari Rabu, ke jaring. Tauhid nampak ke dalam. Untuk suami. Contoh. Jadi hari ni hari apa? Rabu kan? Aja dah bincang semua ni. Hari ni hari apa? Weh? Rabu. Rabu. Yang ni tak boleh lambat. Hari ni jaring. Kita tak tahu jaring. Nampak tak? Berlolah balik eh. Ya contoh. Contohlah. Orang lelaki pun sama. Jangan perempuan. Orang lelaki pun sama. Apa pakaian rasmi orang lelaki ke rumah? Kain pelekat tanpa protection. Senang berangin. Berangin kau yang kau fikir. Letak kaki ke sofa tu cengnya. Cinta ya. Lepas tu terlalak. Kipih laju. Berkibar kawan. Anak tengah lancar sampai lima kali lima. Apa tu? Trauma berat tu. Seminggu tu bayangkan. Ha, makan lelok. Nampak apa tuan-tuan tanya lah orang lain. Tapi saya jawab tu lah. Kan? Elok-elok. Cakap yang baik-baik. Jaga mata. Kedua, jaga hidung wangi-wangi. Kek rumah. Faham? Ya. Suami wangi, laki wangi. Dah kahwin dengan bersepah kontut. La ilaha illallah. Siap panggil. Cepat. Apa hal? Apa hal? Kau bau tak? Tak bau. Sekarang kau bau. Mak dia bagi kau hajar. Apa tu? Mak tak? Bini pun sambil leluak dulang kan. Buat orang, maaf, sorry. La ilaha illallah. Wangi-wangi. Nampak suami balik, tahu capai. By God spray. Fumakila. Heel talk. Kan? Apa poli pun nak bau badan kan? Musim denggi apa badan. Mana wangi-wangi. Wangi-wangi. Contohnya pakai wangian apa tu? Samsung debat perfume. Oh, macam tu. SD perfume. Sadap bau eh. Dia ada satu tagline. Kalau saya sebut nantilah. Kan? Kemudian apa lagi? Pergaulilah keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jaga pohon. Jaga pohon macam mana? Suami siapkan barang-barang untuk dimasak. Dan isteri masak sadap-sadap. Itu lah. Jaga perut, jaga untuk rezeki makan. Dan juga yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap benda yang pasangan tak suka. Kadang suami cakap ke sini, kalau aku tak kahwin dengan kau, tak tahulah jadi apa kau dengan keluarga kau. Oh, jangan cakap macam tu. Sombong mana gitu. Isteri pun, kalau tak sebab keluarga saya tolong awak, awak tak ke mana lah. Oh, contoh ayat kan, ayat KL kan. Sebenarnya, jangan macam tu. Eh? Jangan macam tu. Jadi jaga empat tu. Bersikaplah qanaah redha dengan apa diberikan suami. Didiklah anggota hidup sederhana sehingga tidak boros dalam makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Firman Allah SWT, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Kan? Jadi kita macam mana pun jaga. Dan sebagai penutup nak beritahu dalam kita nak jadi umat terbilang, kunci keluarga bahagia ada lima kesimpulannya. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Kunci rumah maksudnya sistemkan keluarga kita dengan sistem Islam, sistem syariat Islam, ikut peraturan undang-undang Islam. Contoh paling simple, bila anak-anak dah besar sikit, dia bertunang. Siapa kata dia boleh naik motor dengan tunang dia? Tolong jaga. Tolong jaga. Ya. Siapa kata dia boleh dah ada lesen, boleh berdating? So, jaga. Jaga.
Itu pertama. Ya, kemudian mungkin yang basic-basic lah, yang basic-basic. Maknanya peraturan tu, undang-undang, kena jaga lah. Jaga solat. Keluarga jaga solat. Bila nak pergi keluar, nanti tak ada duit nanya, telefon tau. Kan? Nanti jangan lupa solat. Jaga solat. Pergi universiti, pergi mana, keluar, pergi pokan, kojo. Jaga solat. As-salatu imaduddin, dengan tiang agama. Kau tak jaga tiang agama, tiang lain lagi tak boleh nak jaga. Pesan. Itu pertama, kunci rumah. Sistemkan rumah tangga kita dengan sistem Islam. Kedua, kunci pejabat. Cari rezeki yang halal. Kalau berniaga, cari berniaga cara halal. Cari rezeki yang halal, bersih lagi lurus. Halal tidak mengandungi kederhakaan daripada Allah. Bersih tidak menyebabkan kita lupa pada Allah. Lurus tidak menyebabkan kita melanggar syariat Islam. Itu yang kedua. Kunci pejabat. Kunci kereta. Hala tuju arah nak bawa keluarga kita. Biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Keempat, kunci syurga. Kunci syurga, nak masuk syurga, satu je tiket dia. Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, ibadah banyak-banyak. Itu saja. Tapi bab ibadah ni macam mana pula? Bab ibadah ini kena didik semua orang. Kena mengejar kesempurnaan ibadah. Nak kejar kesempurnaan ibadah ada empat. Mesti dengan ilmu, bukan ikut-ikut orang. Kedua, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Mestilah ikhlas dan mestilah dimulakan dengan niat. Ada empat. Huraiannya tak sampai nak explain malam ni. Confirm kena panggil lagi. Macam tu lah keadaan yang saya bagi in. Macam tu kan. Ya. Kemudian seterusnya kunci. Yang terakhir sekali kunci spare. Pemasuk kunci spare. Suami ada kunci. Isteri ada kunci. Anak-anak ada kunci. Semua ahli keluarga ada kunci masing-masing. Mainkan peranan masing-masing. Jangan cakap aku suami, dia kena dengan cakap aku. Tak, suami kena mainkan peranan. Aku isteri, aku mainkan peranan sebagai isteri. Sebagai anak, tahukan hubungan keluarga itu. Baik kan? Kalau ada kata ada masalah dan sebagainya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan cara itulah barulah kita dapat mencapai kecemerlangan. Keluarga cemerlang, umat terbilang kan? Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Tepat jam 9, saya faham kalau karakter dia perubahan, tempat duduk dan sebagainya, berpusing dan sebagainya, itu tanda-tanda suruh berhenti. InsyaAllah saya sangat faham dan saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang pada malam ini. Dan satu benda saya nak pesan last, nak capai keluarga bahagia ni juga, semua orang saya pesan, tolong terapkan, jangan ambil ringan soal adab. Biar anak kita bangang tak pandai belajar tapi jago adab. Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tolong didik anak-anak kita dengan adab, insyaAllah bawa ke mana pun dia boleh berjaya, insyaAllah. Jago adab ya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Cuma sedikit makluman, sekarang